Salam kebajikan Dharma, ketemu lagi sama GB. Kali ini di Fenomena Alam 1 Desember 2021. Hari ini aku duduk di luar. Seperti ada tertarik kekuatan khusus yang menyuruh aku untuk duduk di teras rumah. Aku ingin pergi tapi seperti tidak boleh untuk beranjak dari kursi tempatku duduk. Aku melihat di langit, di situ aku ditunjukkan fenomena gambar-gambar seperti ini di awan yang kamu lihat di layar aku ini. Kemudian aku ditunjukkan lagi ada bentuk awan khusus di situ seperti di Trisula, dan hanya satu bintang yang bersinar di sore ini, di malam ini. Kemudian aku ingin beranjak dari kursiku, seperti ada kekuatan yang menahan untuk aku tidak boleh pergi dan harus melihat itu tak berkedip gitu. Mukaku ditarik ke arah langit untuk menyaksikan itu sampai keponakan aku pulang dari masjid. Itu masih aku menyaksikan fenomena-fenomena alam yang luar biasa, yang kebetulan cuma aku sama ponakan aku yang melihat. Perhatikan detail video ini, ada penampakan tangan yang coklat dari langit angkasa. Bentuk awan berubah seketika oleh ketiup angin, tapi tangan coklat raksasa itu tidak hilang dari balik rumah itu. Ini seperti gambaran tsunami. Ini seperti gambaran air. Awan ini menggambarkan awan tsunami yang menerjang seluruh permukaan tanah, ingin menggabai, ingin mengambil apapun yang dia sentuh. Ingin seperti air itu ingin mengambil banyak manusia. Kejadiannya pada saat ini, pada saat malam Rabu malam Kamis tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 18 lebih. Pada saat itu sebelum maghrib saya duduk di teras lihat ini, seperti enggak boleh beranjak dan suruh menyaksikan seperti awan berbicara dengan saya, kemudian bintang berbicara sama saya, terus langit membelah menjadi dua, kemudian setelah membelah tampaklah tsunami, air tsunami itu seperti deburan gambarannya, terus di belakang rumah itu ada tangan raksasa warna coklat yang enggak berubah wujudnya sampai pukul 7 malam ini. Ini disaksikan oleh keponakan saya. Iya, tsunami-nya nerjang tuh ayam itu ujung itu kayak nerjang dia. Tadi dia ujungnya dia ini ada di sebelah situ. Terus saya disuruh berjalan, dia berjalan nerjang gitu kayak udah ngasih pertanda. Terus ini kayak tangan, tahu enggak? Tangan penyelamat, menyelamatin orang, tangan yang besar yang coklat ini nih. Ini saya ditunjukin ini terus dari tadi. Terus enggak boleh pergi, suruh ngeliatin ini terus. Terus tadi sebelum ini ada awan yang gambar lurus gitu, ininya belah tinggi terus gambar trisula gitu. Terus ada omongan di situ gitu loh, kayak minta izin. Nih lo lihat nih, tuh apa nih? Nih lihat nih. Nih kayak orang kan? Tuh, iya kan? Nih. Ini muka orang nih, penyelamat ini. Tuh, kayak ngasih tahu gitu. Tuh, lihat makin deket kan? Tuh, iya kan? Makin terlihat tuh. Semua di zoom. Coba di zoom. Kayak berburem gitu tuh kan, berburem tuh, itu kayak orang itu, jelas itu. Ini yang janggal, ini yang janggal ini nih, ini apa ini nih, tangan. Dari tadi begitu aja nggak hilang sampai sekarang jam segini saya suruh melihat terus itu. Aturan dia ke bawah angin gitu loh, dia seperti tangan manusia yang gimana gitu, saya disuruh lihat itu terus gitu loh, aneh. Terus saya disuruh lihat bintang kayak orang. Suruh melihat bintang itu, ini kayak orang terjang tsunami ya, enggak Ser ya? Iya enggak Ser? Aneh banget. Mana Ser? Ini kayak ada gambar tengkorak tadi saya lihat di sini. Tadi di sini nih kayak ada gambar di tengkorak. Oh, berlari-larian menghindari semua. Emang waktunya sih, tadi hari ini ada apa? Tsunami di Cirebon, 8 meter. Udah rame dibicarain. Terus saya baca. Ini arus air yang deras nih tuh, iya kan, arusnya ngejar orang banyak tuh, dari tutup orang, pengen ngegulung orang, pengen ngambil gitu loh, pengen ngambil orang gitu, pengen makan korban gitu. Udah kelihatan ya dari awan, udah ngasih pertanda ya, serem banget loh. Tadi saya gambar tengkorak di sini, jelas banget di atas ini ada tengkorak gitu. Iya ada portal.
Iya ada portal. Iya ada portal. Kamu lihat tuh ada portal tiba-tiba tuh di awan. Tuh. Itu tuh portalnya tuh. Oh ya dikecilin. Oh ya, itu portal tuh portal. Di zoom digedein. Coba digedein. Oh iya. Oh udah pintu tutup dia. Oh portal. Masya Allah portal. Ada tiga portal. Satu atas, tiga bawah. Oh. Tangannya makin gede loh tangannya. Tuh tangannya ini. Tangan ini enggak pernah hilang ini. Enggak tahu dari mana nih tangan ini. Harus udah hilang. Udah reda. Ini kayak ada penyelamat gitu. Kayaknya ada penyelamat portal gitu. Portalnya ketutup terus awannya hilang. Terus itu tandanya masih tanda seperti tangan besar, mungkin ini penyelamatnya, ini penyelamat pada saat tsunami nih. Ada tangan besar ini, makin gede dia, nggak hilang, masih tetap ada. Ini biasa nih petunjuk alam ini. Ini kan tanggal portalnya masih bercahaya di tengah, tapi itu udah ketutup kabut semua. Iya, portalnya masih bercahaya tuh dia tuh, tapi udah ketutup kabut semua udah. Peristiwa astrologi yang saya lihat tanggal 1 sampai tanggal 4 itu kan gerhana matahari sama bulan. Ini konjungsi dengan 3 planet, lihat di sini nih. Tapi saya dapat gambaran tentang ini. Ini cahaya portal ini. Ini cahaya portal. Kan tadi saya bilang bakal terbuka portal. Ini udah terbuka loh. Soalnya ada cahaya terang banget itu. Iya. Oh, itu kan gituin kalau kita zoomin kayak gitu tuh kelihatan jelas kan. Ini dari sini. Jelas banget ya kayak orang pakai sorban ya, pakai kuda naik kuda. Entahlah kok di tiket tadi tuh. Lumayan jelas banget kalau soalnya nggak cuma di videonya. Ini. Mana portal? Oh ya itu dia portal itu ya. Itu udah mulai ketutup ya. Iya. Iya. Cahaya tembus. Tembus ke arah sini. Cahayanya itu tembus ke sini portal. Itu portalnya pengen buka lagi itu. Pengen buka lagi portalnya. Subhanallah. Portalnya terbuka itu. Itu portalnya terbuka. Itu manjang. Deret gitu. Manjang. Manjang portalnya. Lihat itu portalnya tuh panjang. Panjang keluar cahaya biru. Kayak seperti garis. Seperti garis panjang. Lihat itu. Hari ini hari apa ya? Hari Rabu, 1 Desember 2021 habis maghrib pukul 6 sore lebih. Pembukaan lihat awal bulan. Pembukaan awal bulan ini. Awal bulan baru pertanda ini. Itu portalnya terbuka cahaya biru memancar. Tadi tertutup sekarang terbuka tapi ini masih biru. Ini gambar kaki. Ini gambar kaki. Tapi ini portalnya masih ada nih. Iya. Lagi sinarnya. Sinarnya masih. Portalnya tapi mau kita tutup tapi itu masih. Iya ada dua portalnya itu. Ada portalnya itu terbuka. Masih ada itu portalnya itu. Portalnya terbuka itu. Itu dia portalnya itu biru. Di zoom. Tembus di zoom dulu. Nah itu. Nah, ini dia nih udah di zoom nih. Ini dia nih. Portalnya terlihat. Kita zoom lagi agak buram sih emang. Besar ya. Wow, tangannya makin besar. Tangan itu makin membesar. Tangan yang nggak berubah-berubah. Cahaya ini dari tadi begini. Yang lainnya memudar cahayanya. Awannya jalan. Tapi ini tetap seperti penyelamat ilahi nih. Luar biasa. Dia berwujud tangan, tapi tangan besar. Warnanya coklat jelas. Dia seperti tangan manusia, tapi gede banget. Itu dia itu tangan besar coklat. Portal udah menghilang tinggal cahayanya saja guys, lihat portalnya udah menghilang tinggal cahayanya aja. Luar biasa peristiwa alam yang nggak gampang untuk didapetin untuk bisa menghadiri. Dapat portal ini dapat bisikan di dalam hati untuk keluar rumah untuk menyaksikan ini, nggak boleh pergi. Di zoom, aku di zoom.
portal udah tertutup, udah nggak ada cahaya lagi. Itu ada seperti ada tangga tadi di situ, seperti ada tangga. Sudah mungkin sudah waktunya. Portal sudah tertutup, mungkin sudah waktunya akan terjadi. Jadi semua penampakan sudah hilang lagi, semua udah seperti biasa. Terima kasih udah bersama video aku. See you, bye bye. Ini portal terbuka lagi, Jum. Periode kedua ini dia ditemuin di sini nih. Tuh dia tuh. Portal terbuka lagi. Jam berapa sekarang ini? Coba share, lihat jam berapa sekarang, share. Jam 6. Lihat itu peristiwa, ada yang terbuka cahaya warna biru dari langit. Itu memanjang lagi dia. Memanjang seperti provinsi-provinsi itu. Seperti pulau-pulau provinsi, menunjukkan pulau-pulau provinsi. Warna cahaya biru memancar. Lihat deh di atas itu. Ada penampakan kan? Tuh. Kamu lihat kan ada penampakan di sini. Tuh. Ada penampakan tuh. Tuh. Ya, Sir. Lihat kan? Ya kan? Tuh. Ih, jelas kan? Iya kan? Iya, seperti ada tangan yang ingin mengambil. Coba kamu lihat itu. Tuh. Dari keluar dari portal, tangan besar seperti ingin mengambil begitu. Ingin mengambil orang-orang yang beriman. Saya rasa ini gambaran yang akan terjadi di Nusantara. Entah itu tsunami, entah apa, saya nggak tahu. Pokoknya ada tangan yang besar dari langit ingin mengambil, besar banget. Cahayanya, warnanya biru. Ini tembus banget. Ini hari ini tanggal 1, dia terbuka dari keluar tangan dari situ, dari portal itu. Ada satu bintang berkedip. Ada satu bintang berkedip dari tadi sebelum sesudah maghrib berkedip satu. Terus keluarlah portal itu, keluar. Terus ada tangan ini besar keluar. Tangannya makin membesar. Ini ada kayak gambaran semua. Ini nih. Ini yang langit, ini langit, ini mata bumi, ini kaki ini. Saksi saya. Ngomong saya. Ini di sini saya nggak dengar. Kamu ingin jelasin saya. Nih cakra nih. Ini cakra lang, ini lang ini. Tengahnya ada bintang. Oh iya. Tapi aku lihat seperti pintu gerbang, ada perempuan nih, saya lihat ini. Perempuan nih, nenek berdiri naik Garuda. Perempuan pengendali nih, pengendalinya nih. Ada perempuan, perempuan di sini lihat naik Garuda. Lihat gak tuh? Ada perempuan terbang naik Garuda. Pengendalinya nih, masya Allah, ya Allah Akbar, itu dia lihat, itu nyata itu, besar sekali, Garuda besar sekali keluar perempuan, Allahu Akbar, ya Allah, ini nyata, keluar, keajaiban alam yang hanya bisa disaksikan hanya orang tertentu, Allahu Akbar, peristiwa alam, ya Allah, saya dari tadi sebelum maghrib disuruh di luar, disuruh menyaksikan ini semua. Terus saya tiba-tiba pingin videoin. Kayak berjalan. Iya, kayak arwah berjalan itu, orang-orang mati yang arwahnya berjalan. Mungkin ya itu dibawa oleh deburan ombak yang besar itu. Apa ini pertanda tsunami ya, orang-orang yang mati itu? Ini satu bintang lagi. Oh iya, muncul satu bintang lagi. Tadi nggak ada, cuma satu doang. Muncul satu bintang lagi. Oh mungkin ini bintang-bintang penolongnya, ini manusia menolong. Tadi cuma satu bintang aja doang di langit. Tembusin lo jalani mana? Tadi waktu pertama terjadi gambarnya mau tsunami arah di sebelah situ, cuma ada satu bintang. Satu bintang itu doang yang ngasih isyarat. Itu bercahaya sekali. Terus setelah terjadi airnya itu naik sampai ke sini, udah ada gambar tangan yang besar, tiba-tiba ada dua bintang. Bintang yang kedua itu bercahaya banget, menyinari jalan, seolah menyinari orang-orang yang akan jalan. Terus ada tangan besar yang ngambil. Luar biasa. Ini tadi namanya Yaser. Ini tadi namanya Yaser, keponakan aku yang ngelihat peristiwa terbukanya portal dan tangan raksasa di langit dan gambaran air tsunami. Gimana pendapat Yaser? Tadi ada sebuah agak keras ya. Tangan itu kayak pengen ngambil orang-orang yang beriman, yang baik saja.
dan sisanya itu hanya orang-orang jahat yang tersisa itu. Gambarannya terus ada portal kan terlihat tadi. Portal terus, itu seperti kebuka, apalagi yang dilihat? Terang itu banget. Terus ada tangga melingkar seperti surga. Dan ada juga bintang-bintang pertanda. Suaranya kecil. Banyak deh pokoknya. Kejadian di sini hanya kita bisa lihat berdua orang atau bisa yang lebih bagus lagi. Itu saya melihat portal itu sungguh indah, cerah dan bagus pokoknya. Portalnya katanya bagus, kata Yaser. Dia bercahaya warna biru dan di situ ada banyak tangan keluar ingin menolong manusia seperti terlihat ya tadi yang kamu lihat itu ya. Terus apa lagi? Ada gambaran seperti provinsi-provinsi, mungkin itu. Itu seperti perempuan ya, yang menolong ya, sang penolongnya itu ya. Wujudnya jelas terlihat perempuan dan dia turun dari portal naik Garuda ya, perempuan itu. Dan tangannya Garuda besar banget ya, panjang. Dan ya, cakra Garuda itu mengambil orang-orang yang beriman. Dan cakra Garuda, burung Garuda itu turun melesat dari portal itu menolong orang beriman. Dan itu penolongnya cuma satu-satunya, yaitu perempuan ya, kesaksian kita berdua ya, lihat perempuan ya, Ser. Perempuan dengan tangan itu. Perempuan dengan tangan itu. Oke, terima kasih ya, Ser, untuk kesaksian ini. Fenomena alam yang tak akan pernah saya lupakan seumur hidup, luar biasa, yang menggambarkan masa yang akan terjadi besok. Dan itu hanya disaksikan oleh saya dan keponakan saya yang rajin sholat ke masjid di anak yatim. Cuma kami berdua saksi malam ini dari Rabu malam Kamis. Kebesaran ilahi, betul-betul peristiwa alam yang luar biasa, menyaksikan berita sesuatu yang akan terjadi besok, ditampakkan langsung dari langit, luar biasa. Fenomena yang saya lihat di langit ada lafaz Allah, ada trisula, di situ ada tangan warna coklat raksasa, tangan perempuan warnanya coklat raksasa. Di situ saya juga melihat ada perempuan menunggang Garuda dari portal terbuka dengan mata kepala saya sendiri. Perempuan rambutnya panjang, dia beraura biru seperti dewa. Terus dia terbang menukik dan sebelum itu saya melihat garpu tala raksasa yang keluar disaksikan oleh kedua keponakan saya itu menyata seperti senjata para dewa yang keluar. Dan tangan raksasa yang super besar seperti ingin menyelamatkan manusia dari deburan ombak laut yang sangat dalam. Gambaran air laut dalam itu jelas terlihat di langit malam ini. Itu seperti gambaran yang akan terjadi besok. Saya melihat di peristiwa di langit yang ditampakkan tadi di awan itu jelas sekali gambaran tsunami yang luar biasa dalam dan sangat dalam airnya. Tingginya bukan main dan di situ enggak ada lagi yang nolong kecuali dua tangan raksasa itu yang tangannya mirip perempuan dan hanya satu kelebatan perempuan itu saja yang lompat ke sana kemari menolong semua makhluk di jagat raya. Tidak ada lagi siapapun yang saya lihat dan dia menaiki Garuda. Garudanya berwarna keemasan, tubuh wanita itu biru. Dia muncul dari portal itu bersama garpu tala raksasa. Tampaknya kalau lihat perwujudannya dia setengah perempuan setengah laki. Seperti saya melihat perempuan itu seperti melihat antara Siwa ataupun Krishna. Itu yang saya lihat dengan nyata dan itu ada saksinya melihat itu. Dan itu peristiwa nyata malam ini. Dan itu saya yakin itu akan terjadi tidak lama lagi dan akan terjadi di sini. Terima kasih sudah menonton video aku. Sebuah kesaksian yang sangat nyata dan peristiwa itu nyata sekali. Anda mau percaya mau tidak terserah, ini penglihatan yang ilahi berikan untuk saya dan keponakan saya. Salam cinta dan cahaya. Hong Wilahing Buana Langgeng Hyang Sukma Adil Linwei.